Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Salve. Selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila mana hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah waspada terhadap penyesatan. Dalam Injil hari ini, Yesus menubuatkan tentang keruntuhan Bait Allah di Yerusalem. Dan nubuat itu terjadi pada tahun 70 sesudah Masehi. Bait Allah atau gereja adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Namun demikian, kita juga harus sadar bahwa gereja bukan bangunan fisik belaka. Tetapi tubuh dan hati kita masing-masing adalah Bait Allah. Di situ Allah tinggal dan bersemayam. Hari ini Tuhan mengingatkan bahwa siapapun kita ini, pada saatnya harus menanggalkan kemah tubuh kita. Hari ini Yesus mengingatkan para murid untuk pandai membaca tanda-tanda zaman. Akan ada tanda-tanda yang bisa dipahami, namun lebih penting daripada semua itu adalah waspada dan berjaga-jaga. Saatnya akan tiba, kapan dan bagaimana itu terjadi, tak ada satu orang pun yang tahu. Harapan Yesus ini masih tetap berlaku bagi hidup kita di zaman modern ini. Kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan cermat membaca tanda-tanda zaman. Kita perlu waspada terhadap nabi-nabi palsu yang tidak mempunyai tujuan lain daripada menyesatkan umat beriman. Kita perlu memahami tanda-tanda alam, perubahan sosial politik, mentalitas masyarakat. Namun lebih daripada semuanya itu, kewaspadaan dan sikap terbaik dalam berjaga-jaga adalah dengan sebaik mungkin menjalankan perintah-perintah Tuhan melalui ajaran sabdanya dan juga ajaran gerejanya. Hidup menurut ajaran Tuhan dan setia pada perintah-perintahnya adalah cara terbaik kita dalam berjaga-jaga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberitahukan tentang akhir perjalanan sejarah dunia. Akhir zaman mempunyai tanda-tanda yang sangat spesifik. Zaman itu dimulai dengan penderitaan Yesus yang diiringi penderitaan para pengikutnya. Bentuknya ialah munculnya para penyesat yang bahkan mencatut membawa nama Yesus. Juga ada tanda-tanda yang lain. Timbul bencana, malapetaka, bahkan perpecahan dan kebencian terhadap Yesus sendiri. Yesus mengajak kita untuk tidak perlu khawatir, melainkan berjaga-jaga dan waspada. Pada zaman ini masih saja orang yang mengklaim kekuasaan Yesus. Padahal mereka hanya mesias-mesias palsu. Mereka hanya menginginkan sesuatu dari umat. Mereka tidak memberikan teladan yang membangun persekutuan dan kesatuan di antara umat. Mereka tidak memberikan teladan yang juga untuk membangun persekutuan. Bahkan mereka memberi pengajaran yang menyesatkan. Yang terjadi adalah ketidaktaatan kepada ajaran iman, pertentangan serta persaingan yang semakin memperburuk persatuan antara umat. Hendaklah kita waspada dan berjaga.
Sebab hanya mereka yang bertahan yang akan senantiasa mendapatkan rahmat keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu. Serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat. Sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmatmu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasihmu dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Berkatalah yang kudus, tercurah atas kita sekalian, atas orang yang kita kasihi dan doakan. Atas pekerjaan kita sepanjang hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.